Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al hadirin hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak terasa hari ini kita telah menginjak hari yang ke-29 di bulan Ramadan. Entah besok atau lusa kita sudah memasuki satu Syawal, hari raya Idul Fitri untuk kaum muslimin. Maka tentu saja tak lupa dan tak luput syariat menerangkan dan menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari raya kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitri. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan terkait dengan sholat yang dikerjakan dan bagaimana kita menjalankannya, terkhususnya di saat sekarang ini adanya pandemi virus corona COVID-19. Apakah boleh dikerjakan di rumah dan bagaimana cara mengerjakannya ketika kita berada di rumah? Ini yang insyaallah ta'ala akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Para pemirsa, para hadirin wal hadirat, a'azakumullah. Sesungguhnya Al-Eid yang diterjemahkan dengan hari raya itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Al-Aud, dari fi'il ada ya'udu. Naam, bima'na ar-ruju' wal-mu'awadah. Secara bahasa maknanya sesuatu yang kembali dan berulang-ulang, ya. Karena datangnya Eid itu ya takarrar, terus datang secara berulang, tiap tahun akan datang hari Eid itu. Naam, dan dia biasa datang dan kembali, ya, di suatu tempat dan waktu. Nah, dijamak dengan a'yad. Jadi a'id itu kata tunggalnya, isim mufradnya. Adapun jamaknya dijamak dengan jam'ut takthir, yaitu dengan a'yad, ya, hari-hari raya. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-a'id ini, ya, khususnya di bulan Ramadan yang kemudian kita setelahnya mendapatkan hari Id pada tanggal 1 Syawal, itu kaitannya dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan berbuka. Makanya disandarkanlah kepada Al-Fitr. Ya, itulah yang dikenal dengan hari raya kaum muslimin, Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, Al-Fitri itu artinya berbuka. Nah, yakni setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membayarkan dan menunaikan zakat fitri kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita hari raya, hari kegembiraan. Ya, bukan artinya kita bergembira dengan usainya bulan Ramadan, tentu tidak. Karena
Hal tersebut bagi orang-orang yang beriman, perpisahan dengan bulan Ramadan bukan sesuatu yang menggembirakan, tapi menyedihkan hati mereka. Karena mereka tidak bisa menjamin apakah mereka masih bisa mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang ataukah tidak. Akan tetapi kegembiraan di sini, kegembiraan karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita telah menyempurnakan bulan puasa, ya, amaliah-amaliah di bulan Ramadan. Kita telah menunaikan zakat fitri kita, apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Maka dengan karunia dan rahmat Allah kita pun bergembira pada hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Nah, ini terkait dengan Idul Fitri. Nah, dan kaum muslimin juga punya hari raya tahunan yang kedua, yaitu Idul Adha, yang nanti insyaallah ta'ala akan datang pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Al-Adha itu disandarkan kepada Eid karena terkait dengan apa yang dilakukan dan disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu penyembelihan. Makanya Adha, ya, itu dari Udhiyah yang artinya penyembelihan hewan kurban. Idul Adha artinya hari raya kurban, hari raya penyembelihan hewan kurban, ya, yang dijalankan oleh kaum muslimin, dan itu tepatnya di bulan-bulan haji. Tepatnya di bulan-bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan bahwa Al-Eid, hari raya, itu merupakan kekhususan umat ini. Adanya Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan kekhususan umat Islam, ya. Dan keberadaan dua hari raya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Makanya disebutkan dalam hadis yang masyhur itu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya. Dan ketika itu penduduk Madinah mereka mempunyai dua hari raya pada masa jahiliyah, ya, yaitu hari raya Nairus dan Mahrajan. Nah, mereka biasa bermain-main pada dua hari raya tersebut, ya. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka, ya, mereka menjelaskan ini adalah hari di mana dahulu kami di masa jahiliyah merayakan hari ini, ya. Nah, itulah hari raya buat mereka ketika itu. Maka Nabi pun bersabda bahwasanya aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai dua hari yang kalian bermain di masa jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dua hari tersebut dengan yang lebih baik, yaitu yaumun nahar wa yaumul fitr, hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Nah, ini menunjukkan kepada kita memang perayaan hari raya Al-Eid ini dari perkara yang diatur di dalam Islam dan ditetapkan pensyariatannya. Eid merupakan syiar dari syiar-syiar agama kita, yang tentunya hal tersebut ditetapkan di dalam syariat, ditetapkan di dalam agama kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali membaca keterangan yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam pada bab Babul Eid, pada Kitabus Shalah, ya, di apa namanya akhir-akhir pembahasan sebelum pembahasan terkait dengan Salatul Kusub, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan satu bab, yaitu Babul Eid, bab tentang hari raya. Nah, beliau di sini membahas terkait dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi pada kesempatan ini kita hanya menyinggung terkait dengan hari raya Idul Fitri yang insyaallah taala sebentar lagi akan datang bersama kita.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani dengan menyebutkan hadis-hadis di sini beliau banyak terfokus terhadap apa yang menjadi syariat utama pada hari raya Idul Fitri, yaitu salat Id. Nah, di situ yang nanti akan beliau terangkan dan paparkan dan kita akan sebutkan insyaallah taala. Namun sebelum itu, tentu saja ada perkara-perkara yang disunnahkan sebelum kita pergi untuk menjalankan sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Apa saja perkara yang disunnahkan dan ini yang menjadi adab seseorang berhari raya? Apa itu? Ya, yang pertama adalah mandi. Adab yang pertama adalah mandi. Ya, dan ini adalah perkara yang disunnahkan menurut pendapat sebahagian ulama. Nah, kenapa kita disunnahkan untuk mandi? Ya, karena pada hari tersebut, ya, kaum muslimin akan berkumpul pada umumnya seperti itu. Maka disunnahkan untuk mandi, ya, sebagaimana disunnahkan untuk mandi di hari Jumat. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan untuk mandi di hari Jumat. Nah, ya, tapi di hari raya Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Dalam artian, kalau misalnya seseorang datang di hari raya Idul Fitri hanya berwudu saja, maka itu sah saja baginya, tidak ada masalah. Naam. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni. Ya. Taib, disunahkan mandi. Bagaimana cara mandinya? Ya, cara mandinya sama seperti cara mandi, ya, di hari Jumat. Atau dalam artian yang lain, sama dengan cara mandi ketika mandi junub. Ya, sama dengan mandi, cara mandi yaitu ketika mandi junub. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, disebutkan oleh Nafi, beliau menceritakan dahulu, ya, pada hari raya Idul Fitri, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mandi sebelum berangkat ke tanah lapang untuk mengerjakan salat Id. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Juga dari Imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, kata beliau, yang sunnah pada hari raya Idul Fitri ada tiga. Yang pertama, berjalan kaki menuju tanah lapang. Yang kedua, makan sebelum keluar dari rumah. Dan yang ketiga adalah mandi. Yang ketiga adalah mandi. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Baik. Maka dari sunnah dan adab yang pertama sebelum kita atau ketika kita berhari raya, ya, di subuh harinya kita mandi. Kita mandi. Nah, karena kita ingin mengerjakan sholat dan tentu saja, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kita dapati kita pun berkumpul di tengah-tengah orang. Namun tentu dari hal yang terbaik pula ketika kita menghadap Allah dalam keadaan rapi, bersih, tidak ada bau-bau yang jelek yang tercium. Naam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudu zinatakum inna kulli masjid. Baik. Kemudian yang kedua, naam, terkait dengan adab dan sunnah-sunnah seorang dalam berhari raya adalah berhias diri. Naam. Jadi setelah mandi dia berhias diri. Ya. Ini dari perkara yang disunnahkan. Nah, dia berhias diri dengan apa? Yaitu dengan menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Memakai minyak wangi dan bersiwak. Ya. Dan ini tentu saja dikhususkan bagi laki-laki. Ya. Apalagi terkait dengan minyak wangi. Nah, karena perempuan, ya, kaum Hawa, ini diharamkan mereka untuk memakai minyak wangi dan keluar dari rumah memakai minyak wangi. Ya, itu tidak boleh. Kalau di dalam rumahnya silahkan, tapi kalau di dalam rumah tidak boleh. Nabi pernah bersabda, ya, ayyumam ra'atin ista'tharat thumma marrat itu jadarihuha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang keluar memakai minyak wangi dan baunya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kata Nabi, maka dia adalah seorang wanita pezina. Nah, maka tidak boleh perempuan memakai minyak wangi ketika keluar dari rumahnya.
Ya, kalau laki-laki itu dari perkara yang dianjurkan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas ya mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal Id burdatan hamra." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau mengenakan burdah berwarna merah. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Imam Malik rahimahullah berkata, saya mendengar para ulama, ya, mereka menganggap sunnahnya memakai minyak wangi dan berhias diri pada hari raya Idul Fitri. Itu dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Nah, Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa dahulu ketika keluar pada solat hari raya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan pakaian yang terindah. Beliau memiliki khullah yang dikenakannya untuk dua hari raya dan hari Jumat. Ya. Dan suatu waktu beliau pernah mengenakan dua pakaian hijau dan terkadang mengenakan burdah. Ya, kain selimut yang berwarna merah. Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan sekali lagi terkait dengan kaum hawa, kaum wanita, maka mereka tidak dianjurkan untuk berhias dengan menggunakan baju yang mewah, ya, atau mengenakan minyak wangi, ya. Hendaknya mereka tidak melakukan hal yang demikian. Boleh mereka pakai sesuatu yang baru, akan tetapi ya syaratnya jangan menjadi perhiasan bagi mereka dan tidak boleh untuk memakai minyak wangi. Jadi bukan artinya perempuan itu ya sudah pakai yang buruk saja bajunya. Lah, boleh dia memakai yang baru, ya. Akan tetapi jangan sampai pakaiannya pakaian yang nampak kayak perhiasan dan juga tidak boleh, ya, ia memakai minyak wangi. Nah, dan tentu saja tatkala mereka keluar di hari raya Idul Fitri, mereka hendaknya keluar dengan menutup auratnya, tidak dengan membuka auratnya, ya, sebagaimana terkadang yang terlihat dari sebagian wanita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan juga hendaknya para wanita menjauh dari kerumunan kaum lelaki. Tidak menimbulkan fitnah, ya. Tidak menimbulkan mara bahaya dan fitnah bagi kaum Adam, yaitu kaum laki-laki. Baik, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi mandi, yang kedua berhias diri, memakai pakaian terindah, minyak wangi dan seterusnya, khususnya bagi kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, dari adab yang juga mesti diperhatikan, ya, yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi sunnahnya kalau hari raya Idul Fitri, ya, sebelum sholat kita makan dulu. Dan ini berbanding terbalik pada hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha, sunnahnya jangan makan dulu. Nanti sholat, selesai sholat, pulang, sembelih kurban. Nah, disitulah kita nanti mulai makan dari hasil sembelihan kurban kita. Nah, tapi hari raya Idul Fitri itu dibedakan. Hari raya Idul Fitri makan dulu sebelum sholat. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul tamaratin." Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah berangkat untuk salat Id, yaitu Idul Fitri, sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ya, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'amu wa yauman nahar la ya'kulu hatta yarji fa ya'kulu min nasikatihi. Ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, ya, sahabat Burdah radhiyallahu anhu, Buraidah, mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Ya, tadi dalam riwayat sebelumnya dijelaskan makan di sini makan apa? Yaitu makan kurma. Nah, walaupun boleh saja secara umum dia makan yang lain, tapi kalau yang terbaik dan lebih mencocoki sunnah Nabi, dia makan kurma. Adapun pada hari raya Idul Kurban, pada hari raya Kurban Idul Adha, maka Nabi tidak makan sampai beliau kembali pulang dari sholat, baru beliau makan dari hasil sembelihannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa? Kalau mungkin ada yang bertanya apa hikmah dibedakannya hal tersebut, ya. Ya, karena pada hari raya Idul Fitri, ya, karena sebelumnya kaum muslimin itu berpuasa, ya kan? Di bulan Ramadan sebelumnya kan berpuasa, tidak boleh makan dan minum di pagi harinya, di siang harinya. Nah, untuk membedakan hari raya Idul Fitri ini dengan hari sebelumnya yang merupakan hari kita berpuasa, maka dibuka dengan makan dulu. Ya. Dibuka dengan makan dulu. Kenapa? Ya karena ini bukan hari untuk berpuasa lagi. Makanya haram hukumnya kalau ada kaum muslimin yang berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Itu dari 5 hari yang diharamkan puasa. Ada 5 hari yang haram kaum muslimin berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga, keempat, dan kelima adalah Ayyamut Tasyriq, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu 5 hari raya yang kaum muslimin diharamkan untuk berpuasa, termasuk hari raya Idul Fitri, ya. Sebab kalau dia berpuasa, ya tidak ada bedanya dong dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga berpuasa, ya. Makanya Nabi mengatakan bahwa hari raya itu yauma aklin wa syurbin, hari tatkala kita makan dan minum, bukan hari lagi untuk berpuasa. Kalau mau berpuasa, ya maksudnya puasa nanti sunnah puasa 6 hari Syawal, atau mau ingin mengkodok puasa yang sempat batal mungkin, ya, karena udzur, maka dia boleh mengkodoknya atau sudah menjalankan puasa sunnah 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu pada hari kedua di bulan Syawal, besoknya baru boleh puasa, ya. Adapun pada hari Idul Fitri itu haram hukumnya untuk berpuasa. Nah, beda dengan apa namanya hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha tidak disunnahkan untuk makan dulu. Kenapa? Karena nanti sepulangnya, ya, mereka melakukan suatu kegiatan yang besar, yaitu penyembelian hewan kurban, dan dianjurkan mereka makan dari situ. Ya, mereka dianjurkan makan dari situ. Nah, ini dari hikmahnya. Ada hikmah lagi yang disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ya. Nah, baik, itu perkara yang ketiga, ya, yaitu makan sebelum menjalankan sholat atau pergi sholat, ya. Kemudian dari perkara juga yaitu mengambil jalan yang berbeda, khilafut tariq, ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Jadi kalau misalnya, ya, kita biasa dulu menjalankan apa namanya sholat Id di tanah lapang, ya, maka dari perkara yang disunnahkan khilafut tariq, yaitu menyelisihi jalan, membedakan jalan ketika pergi dan ketika pulang, ya. Ini dari perkara yang disunnahkan. Nah, dan itu datang dari Nabi SAW, sebagaimana kata sahabat Jabir dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Jabir, kana Nabi SAW idza kana yauma idin khalafat tariq. Nabi SAW ketika hari Id, beliau mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Ketika pergi dan pulang. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau biasa berjalan kaki untuk keluar sholat Id, ya, dan beliau menyelisih jalan. Walaupun ya tidak masalah kalau misalnya kita ingin mengambil kendaraan, karena mungkin tempatnya terlampau jauh, ya, apalagi kita punya keluarga dan seterusnya, kita ingin memakai kendaraan, maka tidak masalah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebelum kita jelaskan terkait dengan apa namanya ketentuan menjalankan sholat Id, ya, yaitu bertakbir, ya, bertakbir untuk sholat Id. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian menyempurnakan hitungan Ramadan dan bertakbir. Ya, bertakbir karena apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian, semoga kalian bersyukur kepada Allah. Nah, terkait dengan kaifiat takbir, kapan waktu bertakbir, insyaallah taala nanti akan kita jabarkan, kita akan jelaskan, ya, di sela-sela penjelasan kita terkait dengan ketentuan menjalankan sholat Id, ya, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, ya,
Maka insyaallah taala kita akan membaca beberapa dan sejumlah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya ini. Baik, di sini beliau katakan, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Ya. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka menjalankan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha qoblal khutbah, sebelum berkhutbah. Ya. Ini maknanya beliau sholat dulu baru setelahnya khutbah. Dan ini tentunya menyelisihi ketentuan perayaan hari Jumat, yaitu penegakan pelaksanaan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Ya, sementara untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, maka itu menyelisihi. Sholat dulu, selesai sholat baru khatib menyampaikan khutbah dan nasihatnya, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang menyelisihi hal yang demikian. Nah, dan itu yang alhamdulillah dijalankan oleh kaum muslimin sampai pada hari ini. Mereka menjalankan sholat dulu, kemudian setelahnya baru berkhutbah. Baik, terkait dengan syariat pelaksanaan sholat Id, maka itu ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma. Dalilnya dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Adapun dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabb kamu dan sembelilah hewan kurban. Ya, yang masyhur dari penafsiran para ulama, bahwa yang dimaksud dengan sholat di sini fasolli, yakni sholatul Id. Lakukanlah sholat Id. Naam. Juga firman Allah, faqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kalau tadi mungkin ayat sebelumnya itu terkait dengan Idul Adha dalam surat Al-Kautsar itu, ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, salat di situ lebih identik dengan Idul Adha karena setelahnya penyembelihan kurban. Nah, kalau pada ayat ini dalam surat Al-A'la 14:15, nah, ini kaitannya dengan Idul Fitri menurut penafsiran sebagian ulama. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang tazakka. Nah, sudah berlalu sebelumnya, tazakka di sini orang yang mengeluarkan zakat fitri. Ya, tentunya itu di bulan Ramadan, ya kan? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian dia berzikir menyebut nama Rabb-nya fa shalla. Kemudian dia salat. Salat apa di sini? Salat yang diinginkan di sini menurut penafsiran sebagian ulama adalah salatul Id, yaitu salat Idul Fitri. Karena kita di akhir Ramadan setelah menunaikan zakat fitri, kita di satu Syawalnya hari raya Idul Fitri kita menjalankan salat Idul Fitri. Jelas ini? Maka dalil terkait dengan pelaksanaan syariat sholat Idul Fitri itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15 dari salah satu penafsiran sebagian ulama terkait dengan ayat ini. Taib. Adapun dalam sunnah, maka sangat banyak dalil-dalil tentang syariat sholat Id di dalam sunnah, bahkan mencapai mutawatir, derajat mutawatir. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar yang tadi kita bacakan, bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar menjalankan sholat Id sebelum berkhutbah, ya kan? Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Adapun ijma, kesepakatan ulama, maka dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, sebagaimana di dalam Al-Majmu' karya beliau, kata Imam An-Nawawi, ajma'al muslimuna ala anna sholatal Idi masyru'atun. Sepakat kaum muslimin bahwa sholat Id itu disyariatkan. Sholat Id itu disyariatkan. Jelas ini? Nah, taib. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kaum muslimin itu mempunyai hari Id, hari raya.
ayat kaum muslimin di dalam Islam ya, itu ada lima. Hari raya kaum muslimin itu seluruhnya ada lima. Apa itu? Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Ini yang menjadi pembahasan kita. Yang kedua, hari raya Idul Adha yang nanti datang pada bulan Dzulhijjah di tanggal 10. Yang ketiga, nah ini dua ini hari raya tahunan ya kan, tiap tahun datang. Hari raya Idul Fitri ya di bulan Syawal di tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha tiap tahun datang pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari raya pekanan kaum muslimin yaitu Yaumul Jum'ah ya, atau Idul Jum'ah, hari raya Jumat, itu tiap pekan, itu pun hari raya ya bagi kaum muslimin. Kemudian yang keempat, Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ini sehari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah sebenarnya hari raya kaum muslimin. Walaupun pada hari itu kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Ya kan? Tidak sebagaimana hari raya Idul Adha yang diharamkan untuk berpuasa, ya. Nah, kenapa di hari Arafah kita puasa? Ya, karena ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan akan keutamaannya. Dan yang kelima adalah Ayyamut Tasyriq, hari-hari Tasyriq. Hari Tasyriq adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Kalau Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Tasyriq yaitu Ayyamut Tasyriq tiga hari raya yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, nah ini jadi lima hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, Yaumu Arafah, dan Ayyamut Tasyrik. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Idul Fitri, Idul Adha, ya ini dalil-dalilnya sangat banyak dan tidak ada khilaf kaum muslimin akan hal tersebut. Kalau hari Jumat, maka telah datang hadis-hadis ya terkait dengan hal tersebut dengan derajat yang hasan, ya. Ada juga yang lemah namun dikuatkan, ya. Kemudian terkait dengan hari Arafah dan Ayyamut Tasyriq disebut dengan hari raya, itu berdasarkan hadis Nabi mengatakan Yaumu Arafah wa Yaumun Nahar wa Ayyamut Tasyriq Iduna Ahlil Islam, Iduna Ahlil Islam wa hunna ayyamu aklin wa syurbin. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, hari raya hari Arafah, hari penyembelihan Idul Adha, dan Ayyamut Tasyriq tiga hari setelahnya, kata Nabi, Iduna, itu semua adalah hari raya kami, umat Islam. Wahunna ayyamu aklin dan ayyamu aklin wa syurbin, dan itu semua adalah hari makan dan minum. Nah, kecuali tadi hari Arafah, karena hari Arafah kita disunnahkan puasa Arafah. Tapi untuk hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12 dan 13 tidak boleh berpuasa. Itu hari makan dan minum. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, hari raya kaum muslimin itu adalah hari kegembiraan, ya. Makanya disebut juga dengan Yaumul Afrah, ya. Hari tatkala kita menampakkan kegembiraan kita, ya. Bukan yang dipahami oleh sebagian orang ketika hari raya tiba, ya. Khususnya hari raya Idul Fitri, oh berarti kita sudah bebas dari apa namanya belenggu, ya. Kata mereka dari puasa bebas lagi untuk melakukan maksiat. Naudzubillah, ya. Seakan-akan selepas Ramadan ya sudah, berarti kelalaian dikembalikan seperti sedia kala, mengikuti hawa nafsu dikembalikan seperti sedia kala, tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak ada lagi tilawatul Quran, tidak ada lagi qiyamul lail, ya. Tidak ada lagi puasa. Subhanallah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dialah yang mempunyai dan yang memiliki bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tetap disembah sampai kita menemui ajal kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu yang pasti datang adalah kematian. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kapan disyariatkannya ya salat Id ini kepada kaum muslimin, ya? Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala dalam Nailul Ma'arib,
ya. Bahwasanya beliau katakan tsabata bit tawatur ani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah valid ya, secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah valid berdasarkan tatabbu wal istiqra, penelitian dan hasil telaah yang mendalam dan masyhur dalam sejarah. Ajma'al muslimuna salafan wa khalafan, sepakat kaum muslimin yang dahulu maupun sekarang, ala anna awwala salatin sallaha Rasulullah hiya salatu Idul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah. Maksudnya yang pertama, salat pertama yang Nabi kerjakan adalah salat yang dikerjakan di hari raya Idul Fitri, yaitu salat Idul Fitri, dan itu terjadi pada tahun kedua di bulan Hijriah. Nah, berarti dari sini kita ketahui salat Id itu ternyata salat yang disyariatkan ya, dan waktunya itu sama dengan waktu pensyariatan puasa Ramadan dan sama dengan waktu pensyariatan zakat fitri sebagaimana telah kita jelaskan pada tahun kedua Hijriah. Jadi bersamaan itu, bersamaan disyariatkannya puasa Ramadan, setelahnya di akhir Ramadan disyariatkan zakat fitri di tahun yang sama, dan di tahun yang sama juga di hari tanggal 1 bulan Syawal disyariatkan salat Id. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa hukum menjalankan salat Id ini? Apakah hukumnya sunnah, wajib ya, atau apa hukumnya? Para ulama ikhtilaf di dalam masalah ini ya. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan dia fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Dan itu madhabnya Imam Ahmad ya. Ulama dari Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Taib, dari tiga pendapat ini wallahu alam, kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Id hukumnya fardu ain. Salat Id hukumnya fardu ain. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang zahir dari ucapannya Imam Syafi'i. Ya. Itu yang nampak dari ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Di mana salat Id ini dihukumi fardu ain, wajib bagi setiap orang. Nah, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat ya, dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim muridnya, Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Ya. Mereka berdalil dengan ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-A'la ya, dan juga dalam surat Al-Kautsar, itu fasholli li rabbika, itu perintah kerjakan salat Id ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla ya. Dinyatakan telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri dan menjalankan salat Id. Berarti tidak beruntung orang yang tidak menjalankannya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan ya perintah, dan itu adalah suatu kewajiban. Itu suatu kewajiban. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, dan tidak ada satu riwayat Nabi meninggalkan salat Id. Demikian pula para khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak sama sekali pernah meninggalkan salat Id. Ya. Makanya dalam hadis Ummu Atiyah itu dekas dengan mengatakan umirna, kami diperintah menjalankan salat Id. Untuk mengeluarkan ya wanita-wanita kami, bahkan gadis-gadis pingitan ya, wanita-wanita yang masih muda dikeluarkan pada hari itu, dikeluarkan pada hari itu ya. Kemudian dari sisi lain, salat Idul Fitri ini bayangkan dia bisa menggugurkan salat Jumat, manakala ya hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, itu bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat ya kan. Kalaulah sholat Idul Fitri cuma sunnah, maka yang sunnah tidak mungkin bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Sholat Jumat hukumnya wajib, ya kan? Nah, tapi kalau kita katakan sholat Id hukumnya wajib juga, nah, maka bisa saja dia menggugurkan yang wajib, yaitu sholat Idul, sholat Jumat.
ya, karena para ulama membahas ya terkait hari raya Idul Fitri ya atau Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Maka hari Jumat ya, sholat Jumat bisa menjadi gugur, karena Nabi mengatakan siapa yang ingin sholat maka silahkan, siapa yang ingin meninggalkan maka silahkan ya. Walaupun imam-imam ya di masjid mereka tetap menjalankan sholat Jumat. Ini kalau memang bertepatan, kalau memang bertepatan dengan hari Jumat. Jelas ini? Nah, sehingga wallahu alam ya, kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sholat Id hukumnya fardu ain ya. Sekalipun ya kita tidak mengingkari atau sebagian pendapat sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah atau dikatakan sebagai fardu kifayah. Tapi kalau kita melihat dengan dalil-dalil yang ada, maka lebih tepat kalau kita katakan sholat Id itu hukumnya fardu ain ya. Makanya diperintahkan untuk keluar ya, dalam sholat Jumat saja perempuan tidak diperintahkan keluar. Mereka sholat di rumah sholat duhur. Tapi untuk sholat Id diperintahkan keluar para wanita tersebut. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan akan kewajiban sholat ini. Wallahu alam bisawab. Baik, kemudian sholat Id itu dijalankan sebanyak 2 rakaat. Ya, sebanyak 2 rakaat. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholla yaumal fitri rak'ataini. Bahwa Nabi SAW itu menjalankan sholat Id, yaitu Idul Fitri, sebanyak 2 rakaat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Al-Barra radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja alaina Nabi SAW yawma adha ilal baqi' fasalla rak'ataini. Nabi SAW pernah keluar menemui kami pada hari raya Idul Adha di Baqi', dan beliau sholat sebanyak 2 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makanya dari sana ya, Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Al-Imam An-Nawawi seluruhnya menukilkan ijma', kesepakatan ulama bahwa yang namanya sholat Id itu dikerjakan 2 rakaat dan tidak lebih dari 2 rakaat. Sholat Id itu dikerjakan 2 rakaat, tidak lebih dari 2 rakaat. Jelas ya? Nah, taib, apakah bacaan yang kita baca ya di salat Id itu dijaharkan atau tidak? Ya, bacaannya dijaharkan. Ya, khususnya bagi imam tentu saja. Ya. Bagi imam dia menjaharkan. Ya, atau misalnya kalau dia terhalang dari menjalankan salat Id bersama jamaah, dia salat sendirian, maka dia jaharkan. Dia jaharkan. Jelas ya? Nah, dan dinukil ijma akan hal tersebut, disunnahkannya menjaharkan oleh Imam Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah dan An-Nawawi. Sunnahnya menjaharkan bacaan dalam sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis dan athar yang datang terkait dengan menjaharkan bacaan ya pada hari raya atau sholat hari di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, walaupun riwayat-riwayat tersebut ada apa namanya pembicaraan di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Nah, hanya disebutkan Nabi SAW pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau membaca di rakaat pertama surat Qaf dan di rakaat kedua surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqil qamar, wansyaqqal qamar. Nah, dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu ya, kana yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ah bisabbihi ya wal ghasyah. Bahwa Nabi SAW juga membaca pada hari Jumat dan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan surat Subbihisma Rabbikal A'la, ya surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyah. Surat Al-Ghasyah. Nah, ini. Jadi terkait dengan bacaan ya, maka bacaan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dijaharkan. Itu dijaharkan. Baik. Apa yang dibaca oleh Nabi setelah surat Al-Fatihah? Ya, maka ada 2 riwayat disebutkan di situ ya. Terkadang Nabi membaca surat Qaf di rakaat pertama dan di rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Qamar. Ya. Dan terkadang Nabi membaca di rakaat pertama surat Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la, dan terkadang Nabi membaca di rakaat kedua surat Al-Ghasyah.
Hal ataka hadithul ghasyah. Ini kalau ditanya surat apa yang dibaca pada sholat Id, ya silakan dipilih mana yang mudah, entah surat Qaf di rakaat pertama dan Al-Qamar di rakaat kedua, atau Sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyah di rakaat yang kedua. Ya, walaupun kalau misalnya boleh boleh tidak membaca surat yang lain selain itu, kita katakan faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Tidak ada keharusan membaca surat-surat tadi. Akan tetapi kalau kita mudah untuk membacanya, silakan baca yang tadi karena itu yang lebih mencocoki sunnah. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang terkait dengan kaifiat pelaksanaan sholat Id, ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para musyahidin wal musyahidat, para pemirsa di rumah yang berbahagia, terkait dengan pelaksanaan sholat Id, ya. Ya, tentunya pada dasarnya sholat Id itu dijalankan, dilaksanakan di tanah lapang, ya, di musholla, ya, di musholla. Maksudnya musholla di sini tanah lapang, bukan musholla dengan pengertian masjid kecil itu, ya, lah. Tapi musholla di sini tanah lapang, dan itulah asal musholla. Namanya musholla itu tanah lapang, dikenal dengan tanah lapang. Nah, dan banyak riwayat-riwayat terkait masalah itu. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menulis satu risalah, ya, yang beliau sebutkan sunnahnya sholat Id di tanah lapang, ya. Nah, kecuali kalau misalnya ada udur, hujan, nah, baru dibolehkan di masjid. Dua waru dibolehkan di masjid. Nah, apakah boleh sholat Id, ya, kita jalankan di dalam rumah, ya? Ini terkhusus terkait dengan pandemi virus corona yang ada, ya, sekarang ini. Nah, yang mana kalau kita lihat himbauan dari penguasa kita, dari pemerintah kita, ya, dari Kementerian Agama dan seterusnya, itu, ya, bukan lagi menghimbau, bahkan melarang untuk menegakkan sholat Id di tanah lapang ataukah di masjid. Ya, pemerintah kita, ya, melarang untuk hal tersebut, dan mereka menghimbau untuk menjalankan sholat Id di rumah masing-masing. Ya, bagaimana sikap kita terkait masalah ini? Ya, sikap kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Ya, dan itulah yang semestinya na'am dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Jangan bersikeras untuk mau sholat di tanah lapang atau sholat di masjid, ya. Saya ingin merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, tidak mau di rumah. Saya tidak tahu di rumah. Ya, makanya belajar ilmunya. Belajar ilmunya. Ada tuntunan menjalankan sholat Id di rumah. Nah, pemerintah kita, ya, melarang untuk hal tersebut. Tentunya punya alasan kuat. Ya, terkait dengan masih kuatnya, ya, pandemi virus COVID-19 yang ada di masa kita ini, dan sangat dikhawatirkan, sangat dimungkinkan manakala berkumpul dalam jumlah yang besar, ya, kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri sholat dalam jumlah yang besar, ini sangat memungkinkan penyebaran virus COVID-19 ini, ya. Dan jangan sampai salah seorang dari kita mencelakakan saudaranya, ya, karena kita tidak tahu, ya, siapa yang terjangkiti. Nah, maka para jamaah sekalian, tentu saja dalam hal ini kita taati penguasa kita, pemimpin kita. Kita bersabar, ya, untuk kita menjalankan sholat di rumah. Sebagaimana kita sebelumnya sholat lima waktu di rumah, sholat Jumat pun di rumah, sholat tarawih di rumah. Nah, qaddarullah wa masyafa'al, ya, di tahun ini pun kita menjalankan sholat Idul Fitri di rumah, ya. Walaupun terkait masalah hal tersebut memang ada khilaf para ulama, ya, terkait dengan menjalankan sholat Id di rumah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau, ya, tidak mampu untuk sholat di musholla di tanah lapang dan tidak mampu menjalankannya di masjid-masjid jami', maka gugur kewajiban sholat Id. Nah, itu pendapatnya salah seorang ulama di Lajnah Daimah, Syekh Abdullah Al-Khunain hafizahullahu taala. Ya, beliau berpendapat tidak disyariatkan. Namun wallahu alam, pendapat beliau ini diselisihi oleh kebanyakan para ulama di masa ini yang mengatakan tetap disyariatkan sholat Id walaupun di rumah. Ketika memang ada udur, ya, halangan, ya, seperti di masa kita sekarang ini adanya pandemi virus COVID-19.
Maka pendapat yang lebih tepat, pendapat kebanyakan ulama, bolehnya menjalankan sholat id di rumah. Ya, bolehnya menjalankan sholat id di rumah. Taib. Nah, kalau misalnya dijalankan di rumah, itu berapa rakaat kita jalankan? Ya, tadi telah kita jelaskan ya, bahwasanya sholat id itu sebanyak dua rakaat. Tapi memang sebagian ulama mengatakan kalau dijalankan di rumah maka ditegakkan sebanyak 4 rakaat. Itu pendapatnya Syekh Ahmad Al-Khalil. Ya. Karena sifatnya qadha, sifatnya mengqadha, bukan mengada. Kalau ada penunaian, kalau qadha ya qadha artinya mengganti. Yang tadinya di lapangan kita ganti di rumah. Maka kata beliau kalau qadha maka boleh ditambah. Jadi 4 rakaat. Tapi pendapat beliau ini wallahu alam diselisih oleh banyak ulama yang mengatakan sholat id dimanapun baik di masjid, di tanah lapang ataupun di rumah juga ditegakkan sebanyak 2 rakaat, tidak lebih dari 2 rakaat. Jelas ini? Tidak lebih dari 2 rakaat. Maka yang benar bahwa sholat id itu boleh di rumah ketika ada apa namanya halangan uzur seperti ini boleh dijalankan di rumah dan dijalankan juga sebanyak 2 rakaat. Dijalankan sebanyak 2 rakaat. Tidak ada perbedaan salat Id di tanah lapang, salat Id di masjid dan salat Id di rumah. Semuanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Nah, hanya masalah berikutnya, apakah ketika kita menjalankan salat Id di rumah, apakah disyariatkan khutbah Id setelah kita sholat, ya? Apakah disyariatkan khutbah Id setelah kita sholat atau tidak disyariatkan? Ini pun ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Sebagian ulama mengatakan sholat Id, ya, di rumah dikerjakan, kemudian setelahnya khutbah. Dan itu pendapat sejumlah masyayikh, diantaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi dari Kuwait, ya. Kemudian Ziyab Al-Ghamidi dan juga Syekh di Saudi yaitu Syekh Abdul Salam Asy-Syuwayir. Naam. Ini mereka berpendapat setelah salat Id maka juga dijalankan khutbah walaupun di rumah. Ya. Apalagi kalau dia apa namanya berkumpul bersama keluarganya, enggak masalah dia berkhutbah, dia menjalankan menegakkan khutbah menasihati keluarganya. Ya. Naam. Ini. Ini pendapat mereka. Akan tetapi, wallahu alam, ya, kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sholat Id apabila dikerjakan di rumah maka itu dijalankan tanpa khutbah Id. Karena sifatnya mengqadha. Sifatnya mengqadha. Ya, bukan mengada. Kalau mengada penunaian, ya, kita jalankan dengan apa? Dengan khutbah. Tapi kalau qadha maka tidak ada qadha, tidak ada apa? Tidak ada khutbah. Ya. Dan itu pendapat jumhur mayoritas ulama sekarang. Ya. Pendapat mufti Saudi Arabia yang sekarang ini yaitu Syekh Abdul Aziz ya bin Muhammad Al-Syekh, juga pendapatnya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Barraq, pendapatnya Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil, Syekh Khalid Al-Mushiqi, Syekh Sulaiman Al-Majid, Syekh Khalid Al-Muslih, dan juga Syekh Sa'ad Al-Khaslan, Abdullah Sulami, Abdul Salam As-Sulaiman, dan merupakan pendapat Hay'at Kibarul Ulama di negeri Al-Azhar, Mesir, ya, dan juga Darul Iftah di Urdun, Lajnah Wazariyah Lil Fatwa di Jazair, Naam, dan juga Wuzaratul Wa'awqaf di Kuwait. Mayoritas para ulama berpendapat seperti ini, yaitu sholat Id yang dikerjakan di rumah, ya, itu dikerjakan tanpa khutbah, tanpa khutbah. Dan itu pendapat yang kami condongi, pendapat yang lebih kuat, insya Allah. Jelas ya, karena berbeda sholat Id di tanah lapang dengan sholat Id ketika dikerjakan di rumah. Ya, apalagi kalau di tanah lapang memang menuntut, karena oh muslimin berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, sementara di rumah ya dia sebatas apa namanya bersama keluarganya saja, ya kan? Bersama keluarganya saja. Ya. Maka wallahu alam, ya, yang lebih tepat dari pendapat para ulama kita katakan salat Id yang dikerjakan di rumah itu tanpa khutbah.
tanpa khutbah. Wallahu alam bisawab. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kaifiat pelaksanaan salat Id ketika di rumah? Ya. Ya tentunya setelah kita melakukan sunnah-sunnah yang tadi kita sebutkan, adab-adab yang kita sebutkan, mandi, berhias, ya kan, makan kurma sebelumnya, na'am, dan sunnah-sunnah bertakbir, ya kan, bertakbir itu dari semenjak pagi hari sampai mau berangkat sholat atau ingin menegakkan sholat, maka berhenti takbir, di situ sudah berhenti takbir, kita tegakkan sholat Id. Bagaimana pelaksanaannya? Ya para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat Id di rumah itu ya tidak ada perbedaan, hampir sama dengan pelaksanaan salat Id ketika kita berada di tanah lapang. Ya, dikerjakan sebanyak 2 rakaat, di rakaat pertama ya kita bertakbir setelah takbiratul ihram 7 kali dan di rakaat kedua kita bertakbir setelah takbiratul intiqal sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Jelas ya? Jadi kalau kita caranya ya seorang kalau ingin sholat Id ya pertama dia berniat innamal a'malu binniat. Tentunya setelah berwudu ya kan? Setelah dia berwudu suci ya maka dia berniat dan niat itu letaknya di dalam hati. Innamal a'malu binniat. Segala amalan itu ditentukan oleh niatnya ya. Tidak ada keharusan untuk melafadzkan niat ya nawaitu atau usolli dan seterusnya. Niat dalam hati ingin sholat Idul Fitri. Ya, ingin sholat Idul Fitri. Kemudian sama seperti biasa kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram. Ya. Dan ini adalah rukun dari rukun-rukun sholat termasuk di dalamnya sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian setelah takbir, ya, Allahu Akbar bersedekap seperti ini, maka kita membaca doa istiftah. Ya, doa istiftah yang kita hafal. Entah dengan Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya Allahu Akbar kabira atau doa istiftah yang kita hafal. Nah, jelas ya, kita baca doa istiftah. Setelah selesai doa istiftah, jangan dulu baca Al-Fatihah. Karena kita mau takbir sebanyak 7 kali. Jadi takbir 7 kali ini setelah takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram itu tidak dihitung ya. Kemudian takbir 7 kali. Ya, takbir 7 kali. Nah, dan itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Amr dan juga datang dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, kalau lafaz haditsnya Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fis saniyah khamsan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Hadisnya riwayat Ahmad, Imam Abu Daud. Ya. Dan syaratnya hasan, ya, dengan jalan-jalannya. 6. Jelas ya? Taib. Jadi kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa istiftah, kemudian takbir 7 kali. Ya Allahu Akbar, 7 kali takbir. Apakah setiap takbir ini mengangkat tangan dari takbir 7 kali itu? Ada 2 pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Ya, tidak perlu mengangkat tangan karena tidak ada riwayat yang sahih terkait masalah itu. Ya, tapi sebagian yang lain mengatakan mengangkat tangan. Dan itu sah dari asar Ibnu Umar di mana beliau mengangkat tangannya dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya. Dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin dan itu yang wallahu alam yang lebih kuat. Ya. Kita mengangkat tangan. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa istiftah, kemudian takbir 7 kali. Allahu Akbar, angkat tangan. Sampai 7 kali. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Ya. Kemudian apakah ada zikir di sela-sela takbir ini? Ya. Ini pun ada 2 pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Tidak ada yang diucapkan zikir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini tidak ada. Karena tidak ada hadisnya atau dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan iya kita ucapkan karena ada asarnya dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, walaupun ada pembicaraan terkait dengan asarnya Ibnu Mas'ud di situ tentang keabsahannya, tapi wallahu alam dalam masalah ini ya kita berlapang dada. Siapa yang ingin membacanya silahkan, siapa yang tidak membacanya ya dan itu yang mungkin lebih tepat maka tidak ada masalah. Ya,
Hanya kalau misalnya dia sebagai imam, maka dia walaupun misalnya dia berpendapat tidak ada bacaan di situ, maka jangan cepat-cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya makmum di belakang sulit mengikuti, ya kan? Apalagi kalau misalnya makmum di belakang mereka berpendapat mengucapkan zikir, ya kan? Maka bisa kacau nanti sholatnya. Maka dia bisa atur jeda, ya kan, imam. Sekalipun dia berpendapat tidak ada zikir di sela-sela takbir itu, maka dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Setelah membaca doa istiftah, dia takbir Allahu Akbar. Ada jeda supaya makmum di belakang bisa mengikuti kita. Allahu Akbar, seperti itu. Jelas ya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu diketahui takbir-takbir ini, ya, yang disebut dengan takbiratul zawaid, takbir-takbir tambahan, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Dalam artian, kalau misalnya ada orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa tambahan takbir, hanya takbiratul ihram saja, kemudian langsung baca Fatihah, ya, dan surat setelahnya, sah. Di rakaat kedua misalnya dia bangkit dari sujud, ya, di rakaat kedua dia tidak takbir 5 kali, takbir tambahannya juga sah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah saja takbiratul zawaid itu, takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan tentu itu yang lebih baik dan akan mendatangkan pahala yang lebih. Tapi kalau tidak dilakukan, maka tidak sampai menyebabkan sholat idnya menjadi batal. Sah-sah saja. Jelas ya? Nah ini, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, la tabtulus sholatu bitarkihi amdan wala sahwan. Tidak membatalkan sholat id kalau takbir-takbir itu ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa. Ya. Yang tidak boleh dia tinggalkan adalah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah rukunnya sholat. Kalau dia tidak takbiratul ihram, batal sholatnya. Tapi kalau tidak takbiratul zawaid, ini tidak membatalkan sholat. Karena dia cuma sunnah. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak tahu ada khilaf ulama dalam masalah ini. Artinya, ya, sepakat ulama terkait masalah ini, ya, bahwasanya itu adalah sunnah. Naam, ya, takbir-takbir tambahan itu, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Nah, dan mereka, ya, menjaharkan takbir-takbir itu. Jadi takbir zawaid itu dijaharkan, bukan diam aja. Jadi apalagi dia sebagai imam, dia jaharkan setelah takbiratul ihram, dia baca istiftah, tentunya tidak dijaharkan doa istiftahnya, ya. Nah, ketika takbir tambahan, dia takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai tujuh kali dijaharkan, dan dinukil ijma terkait masalah itu. Baik, setelah selesai takbir tambahan 7 kali di rakaat pertama ini, ya. Misalnya takbir yang terakhir takbir 7 kita hitung, ya. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar itu yang kedua. Allahu Akbar 3. Allahu Akbar 4. Allahu Akbar 5. Allahu Akbar 6. Allahu Akbar 7. Nah, selesai itu kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Jelas ini? Nah, ya tentunya dimaklumi, ya, ketika membaca ta'awudz tidak dijaharkan, membaca basmalah tidak dijaharkan. Nah, ketika membaca Al-Fatihah bagi imam dia menjaharkan. Ya. Apa yang dibaca di rakaat pertama ini? Yang dibaca sudah tadi kita jelaskan, imam kita membaca di rakaat pertama surat Qaf, ya, atau membaca surat Al-Qamar. Membaca surat Al-Qamar di rakaat kedua, ya. Rakaat pertama membaca surat Qaf, dan rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Atau boleh juga membaca di rakaat pertama Subbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Dipilih mana yang yang mudah bagi dia untuk membacanya, ya. Dan insyaallah taala ada keluasan terkait masalah tersebut. Baik, nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah taala sudah tergambar, ya, bagaimana pelaksanaan salat Id itu. Dan ada sejumlah riwayat terkait dengan bacaan itu, ya, dalam hadis Abu Waqid
Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Naam. Baik. Jadi kita ulang, ya. Seorang ketika menjalankan salat Id, ya, dia apa namanya? Berniat dalam hati, kemudian takbiratul ihram Allahu akbar, setelahnya membaca Al-Fatihah, kemudian takbir tambahan, ya, apa? Baik. Dia membaca doa istiftah, kemudian setelahnya takbir tambahan Allahu akbar sampai 7 kali, kemudian baru membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, setelahnya membaca Al-Fatihah dengan menjaharkan, kemudian membaca surat. Ya, membaca surat di rakaat pertama ini entah dengan surat Qaf atau membaca surat Al-A'la, subbihi isma rabbikal a'la. Jelas ya? Baik. Selesai dia baca surat, nah dia ruku sama seperti biasa. Ya, dia ruku, Allahu Akbar, ruku. Yang dia baca ya doa ketika ruku yang sudah kita hafalkan. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, bacaannya sama ya. Apa yang dibaca ketika i'tidal di dalam salat itu yang kita baca. Kemudian setelah i'tidal kita sujud Allahu Akbar, bacaan sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Takbir lagi takbir yang kedua, apa takbir untuk sujud yang kedua Allahu Akbar, ya. Nah, kemudian takbir lagi untuk bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar, ya. Ini namanya takbiratul intiqal. Ini tidak dihitung sebagai takbir tambahan. Nah, setelah berdiri seperti ini, kita takbir lagi sebanyak 5 kali. Kita takbir sebanyak 5 kali, takbir zawaid. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sama seperti rakaat yang pertama, tidak ada bacaan khusus atau zikir khusus yang dibaca di sela-sela takbir. Itu pendapat yang wallahu alam lebih kuat, walaupun kita tidak mengingkari bagi siapa yang ingin membaca zikir di situ, apakah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau membaca salawat dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Dan sekali lagi takbir zawaid di takbir yang kedua itu 5 kali takbir itu juga hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Nah, baik. Setelah dia takbir 5 kali ya Allahu Akbar sampai takbir kelima Allahu Akbar, nah, di situ dia membaca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah dengan dijaharkan, ya. Kemudian selesai baca surat Al-Fatihah, dia baca surat setelah Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Boleh dia baca surat Al-Qamar. Kalau tadi di rakaat pertama dia baca surat apa namanya? Qaf. Dan boleh dia baca surat Al-Ghasyiyah jika di rakaat pertama tadi dia membaca surat Al-A'la, subbihi isma rabbikal a'la. Ya, kalau misalnya tidak hafal, boleh membaca surat yang lain. Boleh membaca surat yang lain yang memang mudah bagi kita untuk membacanya, yang memang mudah bagi kita untuk membacanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dengan itu tergambar seluruhnya ya. Tergambar bagaimana kaifiat pelaksanaan salat Idul Fitri ketika berada di rumah. Ya. Adapun apa namanya terkait dengan kita menjalankannya bersama keluarga di rumah, ya. Ya tentunya kita atur shofnya, ya, seperti yang pernah kita jelaskan dalam pembahasan sholat tarawih di rumah. Nah, itu pula kita apa namanya atur shofnya ketika sholat bersama keluarga. Ya, walaupun sholat Idul Fitri ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri di rumah, tapi yang lebih bagus kalau dia bisa berjamaah bersama keluarganya. Itu yang lebih bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terkait dengan masalah orang yang mendapati ya imam salat ya, namun dia masbuk satu rakaat. Ya, bagaimana ini? Kalau dia masbuk satu rakaat, ya. Maka wallahu alam dalam hal ini, ya. Di sini ada nukilan dari Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau menukil kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Di mana beliau mengatakan idza adrakal imamu wa qad fatahu ba'du takbirat kabbara ma'ahu ma baqiya wa lam ya'ti bima fata. Ya.
apabila seorang imam, apabila dia mendapati imam, ya, dan ia telah luput di sebagian takbir-takbir, maka dia bertakbir apa yang tersisa saja. Ya, taruhlah misalnya dia mendapati imam, ya, masih rakaat pertama ini, tapi imam sudah takbir zawaid, takbir tambahan, bukan lagi takbiratul ihram. Ya, maka dia ikut saja bersama imam, ya. Apa yang tersisa misalnya dia hanya dapat dua kali takbir tambahan, ya dia kerjakan itu saja. Dia tidak tambah lagi takbir setelahnya. Kenapa? Karena ini mengikuti imam. Mengikuti imam itu hukumnya wajib. Sementara takbir tambahan tadi sudah kita katakan hukumnya sunnah, sehingga tidak perlu didatangkan. Bagi orang yang misalnya masbuk, ya, tidak mendapati takbir tambahan di rakaat pertama, ya, maka tidak perlu dia mendatangkan takbir-takbir itu. Atau misalnya dia cuma dapat takbir zawaidnya, takbir tambahannya cuma dua kali saja. Nah, maka dia ikut dua kali saja, setelahnya walaupun dia masih kurang lima kali takbir, maka tidak perlu dia tambah. Karena mengikuti imam hukumnya wajib, sementara takbir tambahan itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Jelas ini? Nah, sama kalau misalnya dia cuma dapat imam di rakaat kedua. Rakaat pertama dia luput, rakaat kedua dapat imam. Di rakaat kedua kan imam takbirnya cuma lima kali takbir, ya kan? Nah, sementara kan dia karena masbuk berarti itu terhitung rakaat pertama. Harusnya di rakaat pertama dia kan tujuh kali takbir, ya. Tapi karena mengikuti imam dia tetap takbirnya lima kali saja. Tidak perlu dia takbir tujuh kali, ya. Tidak perlu dia takbir tujuh kali. Dan ketika imam salam dia tambah satu rakaat, ya. Dia tambah satu rakaat karena tadi masbuk satu rakaat. Dia takbir sebanyak lima kali karena itu terhitung rakaat yang kedua. Dan di rakaat yang kedua takbir zawaidnya, takbir tambahannya cuma lima kali takbir setelah takbiratul intiqal tentu saja. Jelas ini? Nah, ini wallahu ta'ala alam, itu yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Terkait dengan waktu pelaksanaan sholat id. Nah, ini. Walaupun ini harusnya sebelumnya tadi kita jelaskan. Waktu sholat id itu bermula dari matahari terbit sejarak satu tombak. Sejarak satu tombak. Nah, dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Rushd rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ya. Bahwasanya sholat id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu sama pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, permulaannya ketika kita ingin menjalankan sholat sunnah syuruq dan sholat duha, ya, yaitu matahari terbit sejarak satu tombak. Bagaimana itu matahari terbit sejarak satu tombak? Ya, kalau perhitungannya seperti ini, ketika matahari mau terbit, ya, matahari terbit, ya, dari dia terbit itu tidak boleh langsung sholat. Nanti satu tombak berdiri baru boleh untuk sholat Idul Fitri. Dan itu permulaan waktu untuk mengerjakan sholat duha. Jelas ya? Nah, kalau dihitung dengan jam, ya, dihitung dengan jam, ini matahari ketika mau terbit sampai dia naik satu tombak itu perkiraan 15 sampai 20 menit. Itu yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan selainnya. 15 sampai 20 menit. Ya, taruhlah misalnya kita ambil permisalan saja, matahari mau terbit itu jam 6, pukul 6. Pas terbit itu pukul 6. Nah, maka matahari satu tombak itu adalah jam 6 lewat 15 atau jam 6 lewat 20. Itu permulaan waktu sholat id. Jelas ya? Itu permulaannya. Boleh tidak agak diakhirkan? Boleh. Ya, dan itu yang dianjurkan. Jadi untuk sholat id, ya, dianjurkan untuk agak diakhirkan. Ya, agak diakhirkan. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dianjurkan untuk disegerakan. Kenapa? Ya, karena kalau Idul Fitri, ya, itu diakhirkan supaya kaum muslimin yang belum sempat menunaikan zakat fitrinya dia bisa menunaikan. Karena kalau sudah sholat maka tidak sah lagi dianggap zakat fitri. Itu dianggap sedekah biasa. Ya kan? Nah, makanya agak diakhirkan itu lebih disukai. Beda dengan Idul Adha lebih disegerakan. Kenapa? Ya karena mereka setelah sholat mau menjalankan penyembelihan hewan kurban dan mau makan dari penyembelihan kurban tersebut, ya kan? Nah, maka disunahkan untuk disegerakan. Itu menurut pendapat sebagian ulama terkait masalah sholat id ini. Nah, adapun akhirnya adalah waktu zawal. Waktu zawal itu waktu ketika sholat zuhur tiba. Ya.
ya, menjelang sholat duhur lah, menjelang sholat duhur. Jadi tidak ada lagi sholat id kalau sudah selesai sholat zuhur, ya. Jadi boleh pelaksanaan sholat id dari semenjak matahari setinggi satu tombak berakhir sampai kapan? Berakhir sebelum sholat zuhur atau sebelum menjelang sholat zuhur, ya. Maka boleh, misalnya kita mengakhirkannya kan sampai jam berapa, boleh, ya. Nah, tapi jangan juga terlalu diakhirkan terlalu panjang, ya kan, nanti jamaah nanti mengeluh, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada udzur, ada sesuatu, ya, atau dia menunggu, ya kan, maka boleh diakhirkan sampai lapang bagi dia untuk lakukan, maka dia lakukan. Asal jangan sampai datang waktu sholat zuhur. Nah, ini wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Dan tadi kita sebutkan untuk sholat idul fitri disunnahkan untuk agak diakhirkan, untuk sholat idul adha disunnahkan untuk segera dikerjakan. 6. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini para jamaah sekalian, na'am, yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan adab-adab berhari raya dan penjelasan terkait dengan sholat id yang dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini ya bisa mewakili dan mencukupi apa yang kita butuhkan dari pelaksanaan sholat idul fitri yang kita kerjakan di tahun ini insyaallah ta'ala di rumah. Nah, taib, di sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana pada saat sholat id yang mengimami anak yang belum balig karena tidak ada lagi pria untuk jadi imam sedangkan makmumnya adalah ibunya, ya. Kalau si anak, ya, kalau si anak sudah mumayyiz, sudah umur mumayyiz, maka boleh untuk menjadi imam, ya. Beda kalau dia belum umur mumayyiz. Kalau dia umur belum mumayyiz, maka tidak boleh menjadi imam, ya. Dalilnya, ya, hadis Umar bin Abi Salamah, ya, dia ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai seorang imam padahal umurnya baru 7 atau 8 tahun mengimami orang-orang dewasa, ya. Dan beliau sudah mumayyiz, beliau sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ya dia bisa apa namanya memahami ucapan dan menjawab pertanyaan. Ya, biasanya umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Jadi kalau anaknya umur 7 tahun silahkan jadi imam, tidak masalah, ya. Tapi kalau belum mumayyiz maka tidak bisa menjadi imam sholat. Jelas, ya. Maka dilihat saja umur anaknya apakah sudah mumayyiz ataukah belum. Jelas, ya. Tidak diharuskan harus balik. Kan umur 7-8 tahun belum balik itu, ya kan? Tidak harus dia balik. Mumayyiz sudah boleh untuk menjadi imam. Asalkan dia apa namanya tentunya tahu sunnah-sunnah bacaan dan apa namanya pelaksanaan sholat idnya bagaimana, dia mengerti, tidak ada masalah untuk menjadi imam. Wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Sini ada pertanyaan, apakah harus ada khutbah Idul Fitri kalau sholat di rumah? Nah, ini sudah kita jawab tadi, ya, sudah kita jelaskan tadi dalam kajian kita, ya. Jadi ada khilaf para ulama dalam masalah ini, tapi mayoritas para ulama sekarang berpendapat tidak ada sholat apa tidak ada khutbah id, ya, tidak ada khutbah id, ya, kalau dikerjakan di rumah karena sifatnya qadha, sifatnya mengqadha. Dan itu pendapatnya Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh dan juga pendapatnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumullah ta'ala. Dan para ulama yang tadi kita sebutkan di Lajnah Da'imah juga berpendapat tidak ada khutbah id, ya, kalau dikerjakan sholat id di rumah. Cuman sholat saja, sebatas sholat selesai, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi khutbah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian juga pertanyaan terkait masalah azan dan qomat, ya, apakah ada dalam sholat id, ya. Maka jawabnya tentu saja tidak ada azan dan qomat untuk sholat id, ya. Dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin hanya terkait dengan seruan as-salatu jami'ah, apakah ada tuntunannya, ya, as-salatu jami'ah ketika sholat id, ya.
Maka dalam hal ini, ya, sebagian ulama memang mengatakan disunnahkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah ketika salat Id, ya. Naam. Yani imam menyerukan dengan as-salatu jami'ah. Bahkan ada yang menukil kesepakatan akan hal tersebut, ya. Akan tetapi, ya, dalam hal ini tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang kuat, ya. Bahkan kalau kita lihat para ulama yang mengatakan sunnahnya hal tersebut, mereka berdalilkan dengan hadis yang mursal, dari mursalnya Imam Az-Zuhri, dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Naam. Adapun dikiaskan dengan salat kusub, kalau dalam salat kusub, salat gerhana, itu memang ada sunnahnya mengucapkan as-salatu jami'ah. Ya, akan tetapi dikiaskan di situ, maka ini tidak tepat. Karena kalau dalam salat kusub memang disuruhkan as-salatu jami'ah, itu karena, ya, apa namanya, manusia tidak berkumpul, maka disuruhkan as-salatu jami'ah supaya manusia berkumpul. Karena as-salatu jami'ah artinya manusia ajakan untuk berkumpul, ya, ayo berkumpul untuk salat, itu maknanya salat as-salatu jami'ah. Tapi kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, ini kan dimaklumi, orang sudah tahu, orang berkumpul, maka tidak ada ucapan apa-apa ketika salat, apa namanya, Idul Fitri. Tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada pula ucapan as-salatu jami'ah. Karena tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menjalankan salat Idul Fitri, Idul Adha, para sahabat juga tidak ada ternukil dari mereka ucapan as-salatu jami'ah. Sehingga wallahu alam, ya, tentunya yang lebih tepat yang tepat bahwasanya tidak ada ucapan as-salatu jami'ah ketika memulai salat Id. Naam. Ini wallahu taala alam bis-shawab. Thayyib. Naam. Ya. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat, dan mungkin ini akhir majelis kita, ya, di bulan Ramadan ini. Naam, dan insyaallah taala mungkin kita akan buka lagi setelah selesai Ramadan di bulan Syawal. Enggak tahu nanti apa namanya hari apa, nanti insyaallah taala kita akan jadwalkan kembali, ya, kalau misalnya kita masih diserukan untuk berada di rumah. Dan kita tentu saja bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengangkat pandemi virus corona ini, ya, dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segera mengangkat musibah, ya, dari kaum muslimin, ya, dimanapun kita berada, ya, khususnya di wilayah kita ini, di wilayah Indonesia Raya. Naam. Dan tentunya ini adalah akhir-akhir Ramadan, ya, kita tinggal menunggu keputusan apakah besok Idul Fitri atau lusanya yang Idul Fitri, ya. Dan yang kita wasiatkan tentu saja di akhir-akhir ini, ya, kita bersungguh-sungguh menutup amaliyah Ramadan dengan yang terbaik. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung oleh penutupnya. Tergantung oleh penutupnya. Nah, itu yang kita wasiatkan. Maka tutuplah Ramadan ini sampai akhir nanti, ya. Jangan kendor semangatnya, tetap bersemangat menjalankan ibadah, tetap tilawatul Quran, ya, tetap sholat tarawihnya. Kalau misalnya masih sholat tarawih sebentar malam, ya, tetap jalankan amalan-amalan, jangan kendor semangatnya. Tutuplah Ramadan ini dengan amal kita yang terbaik, ya, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung oleh penutupnya. Walaupun sudah selesai 29 malam ke-29 Ramadan, berarti sudah berlalu, ya, Lailatul Qadar, ya, wallahu alam, hari 30, tanggal 30 ini apakah masih ada atau tidak, ya. Yang jelas kita jalankan apa yang kita bisa jalankan, dan kita akhiri, kita tutupi, ya, Ramadan tahun ini dengan amaliyah yang terbaik yang bisa kita jalankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, ya. Dan tentu saja kita bergembira dengan hal tersebut, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, dari kami dan dari kalian, minal aidin wal faizin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan
kesalahan kami dan kesalahan kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbahagia ya di bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan dan merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah berada di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.